warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang. Hari ini aku mau ini teman-teman, apa ini? Ini tuh empek-empek, tapi belum tak goreng, nanti kita goreng ya. Aku mau makan empek-empek. Ini tadi jajan nih ibu aku teman-teman dari pasar, enggak tahu rasanya berapa. Ada 3. Kali, enggak tahu dia enggak tahu. Terus ini Dek beli lagi makan apa, Dek? Makan rujak petis. Tadi pulang les, terus dia minta rujak petis, jadi tak beliin. Aku lagi nggak pengen. Dan nanti kita makan ini aja teman-teman, kita goreng yuk. Ini rasanya seperti apa? Kita cobain ya teman-teman ya. Nanti. Atau berapa rekannya? Atau 5.000 atau berapa enggak tahu. Aku belum tanya sama ibu aku, dan kita goreng dulu yuk ini. Mbah. Iya, Mbah. Maksudnya ibuku, dia manggilnya kan Mbah teman-teman. Yo, ya bener dia sih Mbah. Ayo kita goreng dulu. Indik pilih biar terusin makannya aja. Dia lagi senang makan rujak petis. Alhamdulillah. Rujak petis kan ini ya teman-teman. Ada kangkung ya. Dia suka yang di gitu. Malah suka seneng kangkungnya. Itu apa? Timunnya kan dimakan. Nontonnya kan dimakan. Dimakan cuma kangkungnya. Ayo kita goreng ini dulu. Nanti kita makan bareng-bareng. Awas tangan kita potong guys. Di sini apa ya? Oh alah, gak ada isinya sih. Tak kini sini apa kan gak ada isinya guys. Aku ngusik bu. Enggak, tak kan kecil-kecil kan. Oh ini yang ini dulu. Ini yang kecil yang jangan gede-gede, yang udah gede-gede. Kalau apa jenisnya kelelekan. Pernah waktu malam itu kok kelelekan anu guys. Pas tak maem bentol kesel tengah. Karena entar langsung diulum den deh. Leh, mana lah aku? Pakai sendok mana sendok? Sendok, sendok, sendok. Panas deh, pakai sendok deh. Ya Allah. Oh, ini anu isine anu. Isine telur. Telurnya telurnya guys. Si mentok sing gede mah nang telure bil. Oh. Kayak ini. Kan goreng, Mas. Mas goreng goreng. Dikasih ini enggak? Dikasih ini loh, Mak, Dek. Kuah ya. Iya. Mau enggak? Satu, Pak. Tapi biasanya Pak pedes sih. Kasih sendok, Nak. Sini. Golek pedesan boleh ya? Pedesan? Iya. Loh. Ya kita makan teman-teman, kita coba teman-teman rasanya gimana? Ternyata paruan sama Dik Billy. Ini orangnya timone, orangnya apa nih penting iki jenenge ya empek-empek asal-asalan. Separuh diambil dipilih. Kita coba ya guys ya. Allahu Akbar guys. Ini kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku seneng banget loh jenis empek-empek, tapi ki jenis empek-empek ala-ala gitu kan. Jadi yo apa adanya lah. Kita coba guys, bismillahirrahmanirrahim. Allah mau berkenan. Udah rasanya coba enak karena aku suka sih, aku suka banget namanya empek-empek batagor siomay, seneng banget. Ini kuahnya yang gak enak, kuahnya terlalu manis, gak ada asem-asemnya, gak ada pedesnya.
Ini judulnya aja mbak-mbak. Temennya makan kabur. Cuma satu porsi, nggak dimakan berdua. Kuahnya tuh nggak nendang, nggak ada asem-asemnya, nggak ada pedes-pedesnya, manis sih. Soalnya ini mbak-mbak ala-ala karena aku suka teman-teman, jadi ya enak-enak aja deh. Ya tetes terakhir. Ini masih ada. Tadi yang saya kurang cuma satu. Saya sudah selesai teman-teman, habis teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton vlog aku hari ini. Aku udah beberapa hari gak bikin vlog teman-teman ya, karena saya sibuk banget. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton vlog aku hari ini. Sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komennya. Assalamualaikum.